si benalkan kebak tinta. Ibas gelar di bata bapa, si nepa kini raturan geluh. Ibas gelar Yesus Kristus, si jadi usihin geluh manusia. Ras ibas gelar kesah si badia, si merai kepentaran guna bangun kegelun semulia. Perkuah hati ras damai ibas di bata bapa, anak na Yesus Kristus. Ras ibas kerembakan kesah si badia, ras kita kerina gelah. Amin. Dage si rayakanlah pestanta labo aloroti silit ije. Ragi sindekah, ragi dosa dingin kejahatan, tapi alu roti sila ita meragi, alu biak si bersih dingin benar. Si puji Tuhan ibas kitab Dendenta nomor 425 ayat sada ras 2. Pujin man di bata si jadi usihin orat geluhta. Di bata antang go nepa kini raturan geluh ibas kerina tinepa. Lai pelepas di bata kita ndalani kegeluh nenda sisada-sisada. Sikap kena teman geluh rikut ras kade-kade man banta. Gelahlit inganta nehken kelengate. Nuri-nuri ras megi-megi. Gelahlit ingan manusia nampati ras pe isampati. Persada di bata mengkita ibas rakut si telu tutur si waluh perkadekaden 12 tambah sada. Gelak arah persada nendar kuhna ke ngasupenta ngelakan kekelengan Tuhan ta man teman manusia bagai pe man kerina tinepa. Selaku kalimbubu kita idilo mereken dirintang kelengiras mereken tuah pasu-pasu man anak beru. Selaku sukut kita idilo natang-natang kegelun sini nanta gelah ula ia juru ibas keterbatasanna. Selaku anak beru kita idilo mereken dirinta guna natang-natang dingin pehaga kalimbubu gelah tambah dolatna ibas kegelunna. Enda me biak dibata singgo iswan ken ibas budayanta. Andika ulina perbahanan dibata ibas ngaturken kegeluhun manusia. Maka pujilah Tuhan, pujilah iar kita ken goi tuduh kena orat geluh simuhuli. Tetapkanlah ibas syukur ta maka kedekah kita ngeluh la kita lupa perbanan di bata man banta. Turikalah dengan acara kelahi man anak-anak ta rasman kempu-kempu ta gelah turah ibas ia biak ngeluh si mahuli.
Dikatakan kami bujur man bandu Tuhan, nandangi teman geluh, kade-kade ras kini ersadan, singgo istikap kenduman kami. Perukuran ras perbahanan du, si erbahan geluh kami mehuli, kama jadi usihan kegeluhan kami. Sipuji Tuhan, dibahas kitab Denden nomor 200 siwa, sindai kenayat sahada ras 2. Ngasupen manusia ngeluh ibas perukuran di bata. Oturang rasnina nggo isikapkeun di bata iketen geluh simuhuliman banta ija kerina kita meregaras mahaga. Dikune sekali tegun geluh taja di kelimbubu nggo nge kita mereken diri intang kelengi ras jujur kentuah pasu-pasu man anak berunta paksa teneng dibenalkan. Pak Satan nanggodung, oturang rasnina dikune sekali tegun geluta jadi sukut. Ngungin dia kita mereken dirinta jadi teman arih dingin natang-natang kegeluhan sininanta. Gelah pula ia juru ibas keterbatasena. Ngungin dia kita metami rana beru. Pak Satan nang si benangkan. Pak Satan nanggodung, oturang rasnina dikune sekali tegun geluh tak jadi anak beru. Ngungin dia kita mereken dirinta natang-natang dingin pehaga kalimbubu. Gelah tambah dolat kalimbubu ibas kegeluhna. Mari dage tole si aku kena salah lepak teman di bata. Ibas dendenta nomor 254. Indai kenayat sadaras 2. Sampai jumpa.
menderita pengalami dosa. Tuhane perkuah dingin perkeleng dingin la pedas yang merawa. Ia dem alo kelengati si tetap labo kita ibuang kenai bas keterbatasan ras dosanta. Maka selaku persun dibata aku neken kata naman banta kerina singa kupun dosa ras kesalahanna dingin jerai bas dosa-dosa ras kesalahan ta nari. Nina bali ras ganjang na langit iba bodo ni nari. Bagai kalma belinna kelengatena man kalak siir kamalangan man bana. Bagi dauhna kepultakan arah kesudutan. Bagai me ipedauhna dosa-dosan taibas kita nari. Bagi kelengate bapa man anak-anakna. Bagai kalma pengkelengi dibata kalak siir kamalangan man bana. Si puji Tuhan rekiteken dosan ta ngguya lemi. Aluras kita ngendeken bas kitab dendenta nomor 184. Sindeken ayat sadaras 2. Semua kita kubas pengogen kata dibata si pemenai ibas kesempatan enda si buat ibas pustaka sebaria paran sindekah job 42 menakan ayat pitu se 10 sada enda ya ugekan kami secara tunggal job 42 menakan ayat pitu se 10 sada bagenda nina Tuhan pendungi kencang godung Tuhan ngerana man job nina man elipas. Nembah ateku kam ras temandu si dua e. Erkiteken la payo kai si katakendu kerna aku. Suruh-suruhan ku job la bagi kame. Maka genduari buatlah pitu jenggi lembu ras pitu bajar biri-biri. Jenari dahilah job. Persembahkan kerina asu-asune jadi persembahan tutungan guna dirindu. Job kari notokan cakam. Kubegikan pertotonna maka lakam kujurukan aminna patut gia kam yukum sueras kesalahandu. Kai si katakendu kerna aku la tuhu, tapi job tuhu si i katakena. Minter ialok Elipas bildat resopar kai si i katakan Tuhan, janah ibegikan Tuhan pertoton job. Jinari kerca job pertoto guna teman nasi telue, senang kamulihi geluhna ibahan Tuhan. Janai berikan naman job kebayakan dua kali lipat buena asa si merenda. Kerena senina-senina job ras turang na bagaipe teman-teman na si merenda. Rehendah ia janah ras ia man-man ibas rumah job. Ia pulina job janah ikatakan na maka ia pe kerena ikut ratece da ibas kini seran singgo irehken Tuhan man-bana. Sekala-sekala ia merekan duit ras sada cincin emas man job. Si berendam pengogenta
Ketuahan kalak semegikan kata dibata, dengan simakikan cai bas geluh nasi tetap wari. Haleluya. Mari ras kita ertoto toto kita. Cahwe di bata Bapa kami sini surga, bujur dikatakan kami membantu Tuhan sebab ibas kesempatan enda berikan dudunga warisi muhuli kesehatan si paguh man kami kerina anak-anak du si sempa pulung negahkan dengan ngikuti kerana kebaktian kami. Ema kebaktian si bahan kami terpalaskan media sosial enda. Bagaimana Tuhan, kalau ku ngasepen ingin pasu-pasu si berikan tuman kami arah gegeh. I pala-palai kami Tuhan, rebahan kerina si ngena atendu. Maka ibas kesempatan dia Tuhan, ajarin du kami anak-anak du, belah kai si kari, ibelaskan kami, karena kata du tuhu-tuhu babai kami, kubas kegelus simbaru, pengertian simbaru, dingin kengasupan kami lah kau ngalahkan kerana perubahan idoni sidem kegulutan enda. Bagian Tuhan, ijapa pe anak-anak itu tadi, baik sektor sada, sektor dua, sektor telu, janah perpulung ini batu gemuk pe. Indeskan kami Tuhan, kerana nama ku tandu, gelah mejuah-juah ya kerana, lah kau ngalahkan wari-wari, terlebih ibas kebatin, si lakukan kami melalui media sosial enda. Anak itu sin, ngelatih ibana lah kau nekan kata itu Tuhan ajarin du, gelah arah kata andu banci pakai kena reh tangkasna janah pakai kena kerina Tuhan kengasupna ring-ring kula dagingna lako muji-muji gelar andu endam harapan toto kami Tuhan kami go sikap ndekeun kata andu arahan andu Yesus Kristus ndekeun kami toto kami enda. Amin. Seni restoran sekeliling Tuhan ibas minggu enda tanggal 6 September 2020. Kata dibatas iman orang tenta ibuat ibas pustaka sibadia padan sibaru emo Johannes 2 ayat sada se 12 nekarya wikin kami secara tunggal ijin denari Johannes 2 menakan ayat sada se ku 12 baginda nina Tuhan kerja erdemu bayu ikutakana dua wari kenca sielit kerja redemu bayu ikutakana i daerah Galilea. Nande Yesus ikut ibas kerjae. Yesus pe rasa jarna iundang ku kerjae. Asum go kri lawanggur nina nande Yesus man Yesus. Go kri lawanggur kalak siir kerja enda. Ngalau Yesus onande labo man aturun kendu kai siman bahananku. Paksangku lengaseh. Tapi nina nanti Yesus mansrayane ikutken kai si kata kena. Ijelit isikapken enam guci guna keperluan erburi harikutken adat Yahudi. Isi tetep guci lit kira-kira 100 liter. Nina Yesus mansrayane isi guci e alo lau sehdem. Emaka demi kalak ndai guci e. Jenari nina Yesus man kalake genduari jaruk lau esitik. Jenari baba man sukut ibas kerja enda. Emaka ibaba kala ndai lawe man sukut kerjae. Jenari ina namina lau singgo salih jadi anggure. Lai tehna ijenari rehna tapi serayan sin jaruksa metaksa. Emaka idi lo sukute si empo. Jenari ni naman bana. Biasana anggur si muhuli na ngelebe ilaken kalak. Janah kenca puas temue minem ilaken anggur si biasa. Tapi kam seh asa genduari lit ibas kam anggur si mahulina. Endama tanda sengget si pemena ibahan Yesus ikutakana i daerah Galilea. I cidah kena kuasana si beline maka ajar-ajarna tek manbana. Kenca bagai laos Yesus ras nantena sembuyak-sembuyakna bagai pe ajar-ajarna ku Kapernaum. Yalah ije me ia kerina ringan piga-piga wari dekahna. Sibarem pengogenta seni narasturang jua-jua aman banta krina selamat war minggu
nyanah dibahas kesempatan ini dah. Kesempatan si muliman banta lah mengurati kata Tuhan si ibas minggu enda tema anak ema Yesus ngelayasi adat. Yesus ngelayasi adat. Senin restoran si kelengi Tuhan dua pengogenta sendah ema ibas kitab Job bagai kitab Yohanes dua naje lid erkawitan karena hubungan sadar si debanna. Adi Job hubungan naras kadekadena temanna tapi ibas Yohanes si oge kita uga je Tuhan Yesus ibas kerja-kerja mencidahkan kini erdiatenna ibas pahagakan karena acara peradatan enda ya, maka tema karena Yesus ngelayasi adat ini tentu lid kawitan naras orang geluh. Orang ngeluh ibas kerina manusia, si tading ibas sada ingan, si berhubungan sadar si dibanna. Desken kalak karo, di kalak karo ngo dikatakan lid hubungan sadar si dibanna maka lid je kawitena ras adat budaya ras si dibanna. Maka nai ibas pengobenta ibas litur kita beje ituri kan karena bergasi lima tutur si waluh rakut si telu ras si dibanna. Maka ibas pengugenta Yohanes 2 ayat 12 be sendah ditekankan kaitena karena Tuhan Yesus ngelayasi adat. Seniras turan sekelilingi Tuhan adi turi-turi nendang kau jadi kesemalan menbanta janah rusur-rusur si dengkehkan. Karena ubah Tuhan Yesus tidakkan tanda sengget si pemenna ibas kalak nerampok. Ninandai nandai Tuhan Yesus diundang, Tuhan Yesus raja-raja pe undang. Tapi kai si terjadi jenda bagi si teh lid je kekurangan lau anggur. Bas kebiasaan adat Yahudi endam salah sada si pantang terjadi. Jadi kekurangan lau anggur ningene maka je jadi cakap men kerina temuai bahwa si kerja enda kurang menghargai temuai ras mungkin-mungkin pe ikatakan laradat balingi kuakap di kitar kerja-kerja ibas kalak karo misalnya di mulih kencak kerja-kerja maka melala temuai nuri-nuri adi mehuli pengaturan karena perdalanan adat acara adat ngeranai ibas acara ras manbelin maka mulih ya pasti tanda-tandana ia penurikan karena perdalanan ini sangat-sangat membanggakan restu-tuhu de malo palas peradatan. Tapi ya di sebaliknya terjadi maka kalak sirih kubas acara adate maka biasana jungut-jungut ia kainina i arah kami dai ladat nakan arah kami dai kuah ngencah i arah kami hendai nakan nape tasak telu ni naka macam-macam terjadi. Jadi kebiasaan-kebiasaan si terjadi adik kelas ketermen terutama kaitan naras acara-acara peradatan. Seni naras turang sekelilingi Tuhan si ateta ibuat kita intina ibas mau genta Yohanes 2 ayat 12 adalah uga Tuhan Yesus pe kepeken sangat menghargai kebiasaan-kebiasaan peradatan. Janah kai si turi ken sendah manbanta ibas tanda-tanda karena peradatan ibas acara i sempurnakan Tuhan Yesus sangat-sangat i sempurnakan. Adi ibas perminggun si lepas kita nuri ken karena ugas kalak dilaki i pindona Tuhan Yesus ngerunggui ia karena kebanyakan naras dinana itulah Tuhan Yesus. Itulah nala bo perban la atena ngerunggui la bo bage bahkan katakan na i sekin kam maka suruh dua ku ngerunggui janah la bo ngerunggu ken sie na dahin ku ni na Tuhan Yesus tu pung sie perminggu si lepas kita nandangan bahwa Tuhan Yesus sempurnakan natena kebiasane la atena urusan-urusan duniawi la atena ngatakan sama ka ia ngerunggui urusan kecil antar manusia dengan manusia tapi ia antar manusia ras dibata sendah pe bagai Tuhan Yesus sempurna kena karena
acara ada tenda alon cidahkan kuasana si pemenagel kai kuasana laban namela si punda acara adi bas budaya Yahudi ingan kerja-kerja nerhempoe ibas sukutna si dilaki labo si diberu jadi si dilaki kerina nanggung sa kemungkinan besar acara adat senda kalau si dilaki lah menggembirakan ke perduitan na jadi lau anggurna kurang nah ije me peran serta nande Yesus lah katakan na Maria ya lalit je Maria nina tapi nande Yesus nah uga makna katakan Yohanes nande Yesus je tentu bagi si katakan kita ndai lit kin je kaitan antara sadar si debanna penggelaran pendiloan ras si debanna rus rui kaitkan ras kebiasaan-kebiasaan tradisi ije bali ras kita i gereja anta bicara gelar sampai skala perandaian lit tapi begitu lit pupusna gelarna nande si anu nande Yesus nande Ebni misalnya atau nande Melda misalnya bagai iya lanai gelari gelar penggelarna M adi inggo lit pupusna artinya ngatakan saya bahwa iya nggo diikat oleh kebiasaan-kebiasaan peradaban. Nah, terbaba-baba ngekubas kerohanian. Termasuk mau Tuhan Yesus bebagai. Isuruh nanti enam sikap saya, tapi kalau ya setuna mesti ngeranane na. Sebab langar sepak saku nina man nanti na. Artinya dengan tangan saya buat tulak na, tapi ikatakan nanti bahwa ia lid si merintah sa, labu manusia merintah sa, bahkan nanti na bebagai. Tapi katakan aja antar-antar langat seh paksana. Laman aturun duaku. Langat seh paksana. Paksana ini gini, emang katakan saya Tuhan Yesus lip singatur ia emang bapakana. Nah, laban na ceda ukur nandena, laban na ceda si puna kerja, janah isempurnakan Tuhan Yesus nenda. Kerja alo tanda sengget lo anggur. Si luar biasa, si idah kita, si nias turang. Bahwa kebiasaan adat IJ anggur si biasa elakan pemenana ngemuhuli entebu tapi ujung-ujung nelang mau biasa bagai kerja-kerja berskala karu bagai pemenang elakan iya lengkap kerina tapi ujung-ujung nagari kai pelit halang-halang bagi sekurang padahal stok habis oke biasa tapi endalah mulai pemenang entebu begitu bantuan Yesus tanda sengat lalap tebu kesaksian si katakan sukut si mada kerja yang nanda tanda sengat si luar biasa menyempurnakan adat laban na kemalun si puna kerja tapi adat makin diangkat derajatnya dari sekedar ngalokan lau anggur si pemenang tebu tapi terakhir nalang jadi kerina jadi tebu salah sadar si angkatkan Tuhan Yesus karena adat sempurnakan Yesus adat lah teridah je kuasa dibata kepekan lebih mengganjang lebih sempurna asangkan kemampuan manusia yang ngaturkan adat nah selebihnya si debanna si dah kita ibas pengogentas endah karena Tuhan Yesus menyempurnakan endah emang dai idah kita je juga Tuhan Yesus nuruh piga-piga serayan ngisi lau 100 liter sada ingan isi kerina lau laue itamakan bas sada ingan si terbuat dari batu adi bas kalak Yahudi biasanya ibahan ingan lau buri hinahe jadi kalak Yahudi kebiasaan bagai masuk ya ke rumah diburihi lebih nahe na alo si handai ingan burihi nahe bayangkanlah melit nge pernah si begikan kalak sila burihi nahe na burihi tanah dan seterusnya rusur nge cakapkan kalak Yahudi bahkan Parisi penguji Tuhan Yesus alo si lah kam nginget adat ini lah kam berburih ni nama okay. Tapi sendah sempurna kan Tuhan Yesus enam ingan si bahan nampung lawe biasana ibiasakan guna kalak Yahudi murih nahai disempurnakan Tuhan Yesus
pandaje ingan anggur sintu bunda. Bayangkan tu ini, biasana sekedar untuk cuci kaki, tapi sekalian dah jekrina minum bahkan ipuji kalak sinterem kualitas anggure luar biasa. Jadi kebiasaan dekam begina. Labo ingan nasi penting, labo sosok luar nasi penting, tapi isinya Tuhan Yesus jen sidahkan isinya adalah isi simbaba keriahan man kalak si deba. Walau je pertemuannya pertemuan kalak si radat para pengetua adat jekrinan, tapi ate Tuhan Yesus sidahkan sa itu saja enggak cukup. Ada yang lebih dalam esensinya. Adilah eban, maka pasti enggak sempurna. Tuhan Yesus sempurnakan saya peristiwa kutakan yang nandai, nandakan sama kata Tuhan Yesus, ngesi sanggup merekan kesempurnaan kai saja pe. Terutama ibas kalak si sangana merasa, inilah yang paling baik, inilah yang paling baik. Indahlah baik, tapi harus Tuhan Yesus sempurnakan semua menjadi baik. Bali harus mengganti job dai. Kerana teman-teman nanggo meling ban di bata. Kam harus erbahan persembahan baba, persembahan uman job, ya karir bansa, job karena tokon sa, maka uweken kai penina job. Tapi job labo ka makana salah kam, labo gay. Toto kena ka, uweken na, bahkan dipuji na ka Tuhan. Waktu yar toto makana diwata pe jatuh hati menjob ulih kena kerina kai harta-harta nanai rebahan sama kena hubungan antara job ras kerina keluargana sangkep ngeluh job kerina sangkep ngeluh kebiasaan kalak karo panci mulihin kan jadi harmonis eme salah sada bagiin si panci buat kita jadi modal kegelunta kita si jadi kalak karo harus radat. Tapi kita jadi kalak Kristen kita pe harus jadi murid-murid Tuhan Yesus. Ijema harus kemampuan tei uji. Ijema kita harus pebagesi kini tekenta si sempurnakan kini tekenta alo krina kemampuan ta repalaskan pustaka si baria gelah lo bagai adat juga panape menjadi sempurna. Ula sebaliknya kita sebagai kalak Kristen ajar-ajar Tuhan Yesus begitu lihat peristiwa adat kita malah lah menyempurnakan terbalik teladan Tuhan Yesus entah si degakan kita jadi contoh manbanta mesti kita jadi ngelayasi adatnya. Tuhan Yesus ngelayasi adat, kita pe juak-juakna, ajar-ajarna, murid Tuhan Yesus harus ngelayasi kerina peradatan geluh dijapa pe kita tadi. Khususna kita kalak karo, mari dagena sipakai kene, khususna kita ibas runggun kita semeh batu, mari sipakai kene, jadi semangat, jadi kengasup entah, kepeken adinggo jadi ajar Tuhan Yesus, ngasup kita mereken pencerahan lebih baik, ketimbang kala silenga tehna ras latandena Tuhan Yesus. Edam sendah sinasturang si bansi orati kita. Kusur-kusur basukur ta adilangan dengan kita memberikan pencerahan karena peradatan erpalaskan kata dibata. Mari erlajar terus kita siikuti terus. Belah halu bagai maka sempurna terus kari karena kemampuan ta ibas kita jadi kalak karo sihir kini tekan mantuan Yesus. Amin. Bertoto kita. Tuhan di bata, Bapa kami sini surga, ngerana kami karena kata Tuhan. Teladan si cedahkan Tuhan Yesus ngelayasi peradatan di bas kutakana, ate kami pe jadi contoh man kami, jadi semangat man kami, gelah kami pe ngasup dalam kencai bas kegelun kami sebagai kalak karo jaba pe kami tadi. Bahan Tuhan, maka pengasupan kami, ngangkai kata indah, jadi gegeh kami, ibas kami membina hubungan sadar siribanna. Baik man keluarga kami, bagaipe man keluarga-keluarga kami, sindau ras kami nari. Bagaim Tuhan, sempurnakan durusur, lah
kata yang datu itu erbuah meramis man kami kerina anak-anak itu sin tegak kencang arah anak itu Yesus Kristus desen kami toto kami dah amin. Sama kita kuas pengakun kini teken mari dah kena radukan kerina kalak sir kini teken di dunia dah siakukan kini teken ta ninta dage ras-ras mandi bata Bapa selasi berkuasana silapalangi ras dunia aku teman Yesus Kristus anak-anak tunggal Tuhan ta sejadi rasa sebadia tubuh idur sudah udah nari siso kleaman tergelas Maria sinanami kini salam sangana pemerintahan Pontius Pilatus mipakukan kukayu persilang mate jenari kuburkan nusur kudoni kematen petuluarikan kekeke basu matenari nangki ku surga perkuduna arahmu di bata Bapa siasi berkuasana jenari miyak pagi meranakan singgul rasimu mate aku teman kesah sebadia jangan sadar gereja sebadia persadaan kalak sebadia pengalami dosa ini kekeen kula kekeluhun serasa alam amin. Sama kita kubas pepulung pengatakan bujur taman Tuhan dinaibas Roma 12 ayat sada endeskenlah kulan duman dibata saja selaku persembahan singgeluh berikut ken singen Athena sebab bagaimana harus nakam mersembah man dibata suera sebiakdu selaku makhluk sirukur sangka kita sikap karena persembahan ta sibuka kita mendendenta nomor 385 mari ras kita toto karena persembahan ta bagai pesapatar toto kita. Oh Tuhan tibata Bapa kami sini surga noli-noli kami ngatakan bujur kulelewen di Tuhan. Untuk kami ibas kesempatan indah malam dengati kami renkan arah-arah nu karena kebaktin kami indah. Oke Tuhan kerina anak-anak nu ijabah petading ibas runggun kami semai batu perpulungin batu gemuk. Tak kami Tuhan kam rusur singarang raksa maka sehat juah-juah kami kerina dan ah bagai pe kerina serayan tu tetap regiah-giah Tuhan dahin-dahin sebab ibas suasana sekundari Tuhan bagaimana harusna kami kerina serayan tu Tuhan dahin-dahin dan ah tetap terpengdesman bandu gelah kejuah-juahan sekerajangan kami kesehatan si paguh kubas kula daging kami ya tetap kami terkawal ibas kelengat endu. Game Tuhan ibas kesempatan enda retoto kami karena situasi si redenden ibas bangsa kami di dunia enda pe karena COVID-19 virus corona Tuhan. Enda me jadi perbeben kami karena na Tuhan. Tapi ibas kelengat endu pindo kami gegeman bandu gelah menjuah-juah kami karena kami anak-anak itu man bandu ngeca kami mindo sebab lalit ke kesideban si wansi pedauh kami bas sakit penakit sekatan bas kamnari saja gem Tuhan bas warenda kami kerina anak-anak itu tetap tergiah-giah lakor pengendesman bandu bas usaha kami kegiatan kami dahin kami
program-program keluarga krinana jadi andalan kami eme kuasandu ras pasu-pasundu. Ajari kami Tuhan cucurkan kesahdu subadia, gelah kami juah-juah ngalakan wari-wari kami. Terlebih kami bahas menggunainya Tuhan, engkau kami hari-hari dengan lid sada kesepakatan kami, tetap dengan kami rebahan kebaktian melalui media sosial enda. Sebab berbagai-bagai tantangan silangan ngenate kami, langan dengan ngasup kami ngalakan sa Tuhan. Ajar rindu kami, terlebih anak-anak itu si pesikap karena kebaktian enda. Bahan Tuhan mujuh-juh ya krina, dan akhirnya dahin nape jadi andalena guna ngalokan pasu-pasu baska menari. Berikan kesehatan kula daging, perukuran pertendin, lah ia pengen kejapkan pasu-pasu undu tetap malir manbana sada persada. Bagaimana Tuhan ibas kesempatan enda teringat pe kami enteram Tuhan anak-anak du karena kekelengan kami sehingga ngalokan pasu-pasu baska menari subuh ibas dahinna ibas usahana terlebih ibas sekolah nape Tuhan. Entar mana anak di sembah berikan kebanggaan man keluarga. Enda kerina desken kami kutan du kam singa turkan setuhan bahan makana kerina anak-anak du jadi kebanggaan keluarga, kebanggaan gereja. Terlebih jadi ayam-ayam kegelun pagin. Dan arah ya Tuhan maka teridah kelengatnya du la kepingin sia-sia. Sebab kerina anak du repalaskan kenitakan du ipakena maka pasu-pasu si kerajaan. Khusus kami rata Tuhan keluarga Bapak Alek Barus. Sehingga merekan berita man kami, anak kekelengan kami, anak kekelengan na ayam si Angel. Sehingga ngalokan pasu-pasu bas kamnari saja. Ngalokan ya Tuhan ibas perguruan tinggi Universitas Sumatera Utara. Pasu-pasu untuk anak enda Tuhan, arah-arah dia, gelah menjuah-juah radukan keluarga kerina pe, numpak-numpak ia, gelah arah ia pe Tuhan teridah. Sebab anak enda permata kami Tuhan, permata sidem malo kelengate sidem alau kriahan tetap ia jadi andalan kami. Bagaimana Tuhan kami kerina pe tetap ngalaukan pasu-pasu. Lagi belaskan kami sada persada anak-anak kami. Singgo ngalaukan pasu-pasu sisteri. Kamka Tuhan singa turkan sa. Gelamu juah-juah ia ibas perkuliahanna. Janah te kami sada masa pagi. Dungina perkuliahanna baba kriahan kaman kami. Bagaimana Tuhan belaskan kami ka ibas kesempatan enda. Karena pengatakan bujur kami, ya lo Tuhan bagi persembahan semerim kepada pada pendu dan kasih taring bas kami pas-pas undu guna pebelangkan beritaan di semeria. Mengendam harapan toto kami lari ngadi ngadi bandu Tuhan sempurnakan ibadah restu toto kami persembahan kami sebab menjelaskan kami ada arah anak undu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Genduari semekita ibas perpadan mandibata turang rasnina ngoi tepa dibata kini raturun dingin kini resadan geluh doni alumuhuli man banta uga ngeninta ngalowi kelengate dibata anta inda perpadan aku o Tuhan dikune sekali tegun gelurku jadi kali buhu kundeskan mediringku engkelengi ras jujur kentua pasu-pasu man anak berungku. Dikune sekali tegun geluhku jadi sukut. Kundeskan mediringku jadi teman ari, dingin natang-natang kegeluhan senenangku. Gula ula ola ia juru ibas keterbatasena. Erpadan aku mentani anak berung. Dikune sekali tegun geluhku jadi anak berung. Kundeskan mandiriku jadi natang-natang dengan pahaga kalimbubu. Gelah tambah dolat kalimbubu ibas kegeluhan. Si puji Tuhan, aluras kita rende ibas kita dendenta nomor 287 sendaikan ayat sada ras 2. Masuk Tuhan ulah kalubah
Mari raduras kita ertoto, belaskan toto sinajari Tuhan Yesus man ajar-ajarna ninta dage ras-ras. Oh Bapa kami sisi surga, gelar dulu keperbadianin, relami kini rajaan dulu, selami perhatian bimbas dan ibadah kami di surga. Berikan minta kami yang tak suara sendain, alai ini salah kami, bagi nyali kami salah kalah kepa kami. Olamin kami bapak kami pas percobaan, tapi olahilah kami hidup silap mari, sebab kami sesama kerajaan, ras kuasa, ras kemuliaan, sehingga dekahna. Amin. Kekalangan ini Tuhan, berkatlah mendalani geluhta si muharga ibas ada pada pendibata, alo tetap nahkan kekalangan dingin kehamatan nandangin temanta ras kerina tinepana. Maka jadi gegehta alo kelah pasu-pasu dur di batanari. I pasu-pasu janah ikawali di bata kita, siang ayo di bata ersinal sal iwawonta, janah melias Athena ngenehen kita, I tatap di bata ku kita, janah malam ateta ibahanna. Amin.